Baiklah, kita mulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu pada perkuliahan pada pertemuan kelima ini. Untuk materi hari ini, sebelum kalian mengikuti perkuliahan, silakan kalian dulu di elearning.itts.ac.id. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, suaranya apa? Enggak kedengeran keras. Oke, jadi materi hari ini sebelumnya Ibu sudah memberikan tugas pada kalian untuk membuat soal dan jawaban. Kemudian nanti di akhir dari materi ini ada tugas ya, maksudnya latihan tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, baiklah kita lanjutkan materinya yaitu tentang analisis sistem. Deskripsi pembelajaran analisis sistem. Metode pengembangan sistem menggunakan SDLC atau System Development Lifecycle secara rinci beserta tahap-tahapannya dan salah satunya adalah sistem yang akan dibahas pada materi hari ini. Adapun tujuan untuk membahas tentang analisis sistem yaitu mahasiswa dapat memahami tentang salah satu fase pada SDLC yaitu analisis sistem dari fungsinya, tujuan, tugas, langkah-langkah, alat bantu, dan membuat laporan. Oke, baiklah ya. Kita definisikan dahulu apakah analisis sistem itu. Analisis sistem adalah penelitian terhadap sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbaharui sistem yang telah ada tersebut. Di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang analisis sistem. Menurut yang pertama yaitu menurut Witten and Bentley tahun 2007 mengatakan bahwa analisis sistem adalah teknik penguraian sebuah sistem menjadi beberapa komponen-komponen yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana komponen-komponen pembentuk sistem tersebut saling bekerja sama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan sistem.
Tentang komponen-komponen kita sudah bahas ya di materi sebelumnya ya. Kemudian yang kedua yaitu menurut MacLeod tahun 2007 page 74 ya. Analisis sistem adalah penelitian terhadap sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbaharui sistem yang telah ada tersebut. Jadi membuat sistem baru dari sistem yang sudah ada ya, itu menurut MacLeod. Kemudian menurut Seth Sager, J.W. Jackson, R.B., dan Burr S.D. 2010, page 4, analisis sistem adalah proses pemahaman dan penentuan secara rinci apa yang seharusnya dicapai oleh sistem informasi. Ya, jadi dia menganalisa secara keseluruhan ya. Itu menurut Schlesinger dan teman-temannya ya. Itu adalah pengertian atau definisi dari analisis sistem. Nah, kita lanjutkan yaitu tentang fungsi dari analisis sistem. Jadi analisis sistem itu memiliki beberapa fungsi ya. Fungsi yang pertama yaitu dapat mendefinisikan berbagai masalah dari pemakai atau user. Oke ya. Jadi di sini ya kita uraikan. Yang pertama mendefinisikan berbagai masalah dari pemakai atau user atau dapat menentukan masalah ya. Itu adalah fungsi pertama dari analisis sistem. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi masalah ya. Intinya analisis sistem itu memiliki tujuan agar identifikasi masalah yang didapatkannya lebih matang. Maksudnya lebih perfect, lebih fit ya. Jadi, cara mengidentifikasi masalah itu tujuannya untuk mendapatkan hasil yang lebih matang atau lebih perfect. Adapun bagaimana caranya? Yang pertama yaitu memahami permasalahan yang akan dianalisa. Jadi kita harus paham lebih dulu ya, paham lebih dulu perusahaan atau klien yang akan kita analisa. Kemudian fakta yang terjadi pada saat ini. Maksudnya fakta yang terjadi, kondisi pada saat perusahaan sebelum dilakukan analisa ya. Sebelum dilakukan analisis, bagaimana kondisi yang sedang berjalan pada saat ini atau sekarang. Nah, kemudian ide solusi untuk penyelesaiannya. Nah, di sini setelah menganalisa dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian kondisi sekarang seperti apa, maka seorang analisis sistem dia akan memberikan solusi penyelesaiannya. Ya. Jadi dari kondisi yang ada saat ini, misalnya sistem sebelumnya menggunakan perangkat yang sederhana ya, perangkat sederhana atau dikatakan manual, dia menggunakan software seperti Microsoft Word atau Excel ya perusahaan itu dalam pengolahan data misalnya. Kemudian di sini seorang analis akan memberikan analisa atau solusinya seperti apa untuk menyelesaikan sehingga apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut tercapai tujuannya. Ya. Kemudian yang kedua, paham akan masalah yang akan diselesaikan. Jadi dalam mengidentifikasi masalah, seorang analis sistem itu harus paham masalah yang ditemukan, kemudian bagaimana cara solusi penyelesaiannya. Jadi dia harus memahami hal tersebut. Yang ketiga yaitu analis paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi ya. Artinya analis mengetahui perkembangan teknologi dan informasi ya.
otomatis ya, apalagi yang berkaitan dengan aplikasi. Jadi seorang analis itu yang memang benar-benar yang menguasai dalam bidang aplikasi atau software tersebut ya. Kalau misalnya seorang analis di bidang akuntansi, maka dia juga harus memahami hal-hal yang berkaitan di bidang akuntansi dan bidang-bidang lainnya ya. Kemudian yang keempat, analis dapat memberikan saran dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan hasil identifikasinya dalam bentuk laporan. Nah, setelah seorang analis mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut, kemudian kondisi yang ada pada saat itu, nah disinilah seorang analis itu dapat menyimpulkan dan memberikan saran dalam bentuk laporan ya, jadi secara tertulis. Ya, jadi dia tidak hanya ibaratnya omongan atau bicara saja, tetapi dituangkan dalam bentuk laporan secara tertulis. Itu cara mengidentifikasi masalah ya, adalah fungsi analis yang pertama. Nah, kemudian yang kedua atau B, fungsi dari analis sistem yaitu menentukan secara jelas mengenai sasaran yang harus dicapai untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Kemudian bagaimana caranya, yaitu dengan menemukan cara untuk memecahkan masalah. Nah, jadi seorang analis harus memiliki solusi ya, solusi untuk penyelesaian masalah, dan itu tepat sasaran. Jadi langsung to the point, permasalahannya seperti apa, solusinya seperti apa. Ya, sehingga pihak perusahaan tersebut merasa senang dengan apa yang dilakukan oleh seorang analis. Kemudian yang ketiga, dapat memilih metode alternatif dalam memecahkan masalah pada sistem. Di mana di sini kita dapat menemukan tujuan dalam sistem tersebut secara cepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan kita sebagai pengguna ya. Jadi seorang analis sistem dia memiliki alternatif-alternatif dalam penyelesaian atau ibaratnya kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Intinya memberikan solusi yang tepat ya. Kemudian yang keempat yaitu dapat merencanakan maupun menerapkan rancangan sistem sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai. Di sini diketahui ya, seorang analis sistem dapat menciptakan rancangan sistem yang sesuai dengan kita sebagai penggunanya. Sesuai apa yang dibutuhkan oleh penggunanya ya, atau pihak klien perusahaan tersebut. Dengan begitu kita dapat memanfaatkan analis sistem agar menghasilkan output yang maksimal. Nah, jadi di sini mencerminkan bahwa seorang analis sistem dia saling berinteraksi atau bekerja sama atau berkomunikasi apa yang dibutuhkan oleh pengguna atau klien sesuai dengan keinginan tersebut ya. Kemudian analis sistem memberikan ide, solusi dan pendapat apa yang diinginkan oleh pengguna tersebut. Nah, di sini analis sistem dapat menyesuaikan rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pengguna ya. Jadi menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna itu seperti apa, keinginannya seperti apa. Nah, disinilah tugas dari analis sistem dalam proses perancangan sistem selanjutnya. Oke. Itu tadi adalah fungsi dari analis sistem ya, ada empat ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan tujuan dari analisis sistem. Jadi analisis sistem juga memiliki, selain memiliki fungsi, dia juga ada yang namanya tujuan.
Apa sih tujuan dari analis sistem? Yang pertama yaitu memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Oke, ini uraiannya ya. Contoh di sini, tujuan dari analis sistem yaitu memperbaiki sistem itu sendiri. Contohnya ya, di dalam kondisi sistem yang bermasalah dan menemui hambatan, dengan analisis sistem akan memudahkan untuk perbaikan sistem tersebut dan juga menemukan solusi untuk perbaikan sistem tersebut. Ya, jadi di sini tadi dia mempunyai analisis sistem mempunyai fungsi ya. Fungsinya identifikasi permasalahan yang ada pada perusahaan tersebut. Jadi setelah adanya identifikasi, kemudian apa sih tujuan dari analisis sistem? Jadi kondisi yang bermasalah atau hambatan-hambatan yang ditemuin seorang analis, kemudian seorang analis tersebut memberikan bagaimana solusi atau ide untuk perbaikan tersebut ya, atau solusi. Itu adalah tujuan dari analis sistem. Menemukan hambatan dan memberikan solusi seperti apa perbaikan sistem tersebut. Kemudian yang kedua, membantu para pengambil keputusan. Analis sistem dapat menghasilkan suatu keputusan untuk progres sistem tersebut dengan dasar analisis sistem yang sudah dilakukan. Ya. Jadi, pengambilan keputusan perusahaan ini akan dikembangkan seperti apa? Tujuannya seperti apa? Nah, disinilah adalah tugas dari analis sistem untuk memberikan keputusan berupa masukan atau ide-ide yang diperoleh dari analisa sebelumnya ya, dari analisa yang dilakukan sebelumnya. Itu dalam hal pengambilan keputusan. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi sistem yang telah ada. Ya. Tujuan analisis sistem selanjutnya adalah untuk mengevaluasi sistem kerja tersebut apakah sudah sesuai dengan jalur yang ditentukan dan apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Ya. Jadi, dilaksanakan evaluasi sistem itu untuk mengetahui apakah yang sudah dikerjakan sudah sesuai dengan yang diinginkan atau dengan yang akan dicapai tujuan. Jadi, perusahaan tersebut memiliki tujuan ya, dalam pengembangan sistemnya, apakah sudah sesuai dengan jalur dan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Makanya dilakukan evaluasi sistem yang telah ada ya. Jadi evaluasi itu dilakukan dari proses kondisi sistem yang sedang berjalan kemudian menjadi sistem yang akan dibuat. Kemudian yang keempat yaitu merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan ya. Nah, di sini analis sistem dapat menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam sistem tersebut, yaitu melalui pengolahan informasi atau data dalam sistem. Ya. Jadi yang dianalisa seorang analis itu juga berupa informasi atau data-data pada perusahaan tersebut ya, yang sedang berjalan. Nah, pada dasarnya, analisis sistem membantu kita sebagai penggunanya untuk menemukan informasi. Ya. Selain itu, analisis sistem juga membantu kita mengantisipasi segala hambatan dan masalah yang akan terjadi pada suatu sistem. Nah, jadi di sini pengguna sistem itu untuk menemukan informasi adalah tugas dari analisis sistem dalam mencapai tujuan. Nah, kemudian tujuan itu diperoleh dari informasi-informasi yang ditemukan pada perusahaan tersebut
kemudian hambatan atau masalah pada perusahaan tersebut. Nah, kemudian analisis sistem juga membantu kita mengevaluasi sistem yang sedang berjalan. Itu adalah tujuan dari analisis sistem. Oke, selanjutnya kita lanjutkan setelah fungsi, kemudian tujuan. Sekarang adalah tugas dari analisis sistem. Yang pertama yaitu bertanggung jawab atas hasil analisis sistem secara keseluruhan. Ya, dikatakan bertanggung jawab karena analisis sistem itu sudah melakukan survei terlebih dahulu atau identifikasi permasalahan-permasalahan atau hambatan-hambatan yang ada di atau solusi. Sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab secara keseluruhan oleh analis sistem. Kemudian yang kedua, melakukan analis terhadap masalah yang timbul dan memberikan solusi permasalahan tersebut. Ya, sudah diketahui tadi ya, jadi masalah yang timbul kemudian seorang analis memberikan solusi atau penyelesaian dari masalah tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan sistem. Nah, di mana sistem yang sedang berjalan, kondisi sistem yang sedang berjalan, kemudian kita akan memberikan solusi dengan pengembangan sistem yang akan dibuat, maka di sini dibutuhkan adanya hardware dan software atau perangkat-perangkat yang mendukung untuk terwujudnya atau terimplementasi sistem tersebut, ya, sistem baru. Jadi di sini dibutuhkan perangkat-perangkat kerasnya apa saja, kemudian spek-speknya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti aplikasi programnya seperti apa, menggunakan bahasa pemrograman apa gitu ya. Jadi di sini tugas dari analis sistem yaitu menentukan kebutuhan sistem. Setelah semua kebutuhan yang dibutuhkan itu lalu memberikan kepada pihak perusahaan atau klien bahwa ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem yang baru. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan sistem. Ya, maksudnya dari sistem lama ke sistem baru. Ya, mengimplementasikan dari sistem lama ke sistem baru. Itu tugas dari analis. Kemudian yang kelima, yaitu membenahi sistem dan membuat rancangan sistem baru. Ya. Jadi sistem yang kondisi sekarang, kemudian bagaimana merancang dari sistem lama ke sistem yang baru. Kemudian selanjutnya membuat laporan dan evaluasi sistem yang berjalan dan memberikan laporan tersebut kepada pengguna. Ya. Jadi dari proses awal, ya dari proses awal analisa hambatan-hambatan, masalah-masalah atau kendala-kendala sampai memberikan ide solusi, kemudian penyediaan kebutuhan sistem, kemudian penerapan sistem barunya seperti apa. Nah, itu tertuang dalam bentuk laporan dan diadakan evaluasi ya, yang nantinya akan diberikan kepada pihak klien, perusahaan atau pengguna sistem baru tersebut. Jadi itu adalah tugas dari analisis sistem. Jangan lupa juga ya untuk absen di grup WA. Oke, kita lanjutkan lagi yaitu tentang apa sih langkah-langkah analisis sistem. Nah, di sini ada beberapa langkah tentang analisis sistem ya. Yang pertama yaitu identify ya. Identify yaitu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah. Adapun hal-hal yang dilakukan itu seperti apa, ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan penyebab masalah. Yang kedua mengidentifikasi titik keputusan. Kemudian mengidentifikasi personil-personil kunci. Nah, jadi yang dilakukan dalam identifikasi yaitu
Jadi masalah-masalah, hambatan-hambatan, sehingga perusahaan tersebut sulit untuk berkembang atau maju, apa penyebabnya? Nah, disitulah ya, langkah yang pertama identifikasi dulu. Seperti tadi ya, dikatakan di fungsi tadi ya, di fungsi adanya pengidentifikasi masalah-masalah atau hambatan-hambatan, sehingga perusahaan tersebut sulit untuk mencapai perkembangan. Kemudian setelah itu menentukan titik keputusan. Nah, titik keputusan itu diperoleh setelah adanya identifikasi masalah, kemudian adanya evaluasi ya, evaluasi dari sistem lama ke sistem baru. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi personil-personil kunci. Nah, di sini bagi analis sistem harus menyiapkan ya personil-personil atau tim yang nantinya akan terlibat dalam proses pengembangan sistem ya. Jadi personilnya itu benar-benar sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing personil dalam tim pengembangan sistem. Langkah analis selanjutnya yang kedua yaitu understand. Understand yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisa cara kerja dari sistem yang berjalan. Ya. Hal yang harus dilakukan apa? Jadi memahami kerja dari sistem yang ada. Jadi kita mengamati sistem yang sedang berjalan saat ini seperti apa. Ya. Yang pertama menentukan jenis penelitiannya ya, atau jenis identifikasi atau jenis permasalahannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua merencanakan jadwal penelitian ke perusahaan tersebut ya. Jadi jadwal itu sudah di-planning atau sudah direncanakan sesuai dengan kesepakatan kapan akan melakukan analisa atau cara kerja sistem yang sedang berjalan. Jadwalnya kapan? Kemudian setelah menentukan jadwal di sistem yang sedang berjalan, selanjutnya juga menentukan jadwal untuk melakukan wawancara ya kepada user atau perusahaan atau orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan tersebut yang bekerja sebagai pengguna sistem yang sedang berjalan pada saat ini ya. Jadi langsung melakukan wawancara tanya jawab ya gitu. Nah, kemudian selanjutnya mengatur jadwal observasi ya. Observasinya akan dilakukannya kapan ya. Kemudian membuat agenda wawancara ya. Yang pertama tadi mengatur jadwal. Jadwal itu ditentukan kapan akan dilaksanakan. Kemudian membuat agenda wawancara. Nah, wawancara itu terjun langsung ya, bertemu dengan pengguna atau user perusahaan tersebut. Kemudian mengumpulkan hasil penelitian atau hasil yang diperoleh dari identifikasi atau cara kerja pada sistem yang sedang berjalan pada perusahaan tersebut. Ya. Setelah mengumpulkan, langkah ketiga yaitu selanjutnya analis. Analis yaitu melakukan analisa terhadap sistem. Hal yang dilakukan dalam analisa sistem yang pertama yaitu menganalisis kelemahan sistem tersebut ya. Kemudian menganalisis kebutuhan informasi bagi manajemen atau pemakai. Nah, jadi pada langkah analis ini kita menganalisa kelemahan sistem yang sedang berjalan itu seperti apa? Kelemahannya apa ya? Kemudian nanti setelah itu dicatat, dibuat laporan ya. Setelah itu kita sudah mengetahui kelemahan sistem tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu menganalisis kebutuhan informasi bagi manajemen ya. Kemudian kebutuhan manajemen atau pemakai itu apa ya? Otomatis hal-hal yang berkaitan dengan perangkat keras, perangkat lunak juga ya, karena di sini melibatkan user atau pengguna, kemudian sistem, kemudian lokasi tempat atau ruangan yang nantinya akan digunakan
untuk menggunakan sistem yang baru. Kemudian yang keempat yaitu report ya. Report yaitu membuat laporan dari analis yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi, dalam proses langkah-langkah menganalisa sistem itu endingnya selalu dibuat namanya laporan ya. Laporan itu dalam bentuk tertulis. Nah, tujuan dari adanya laporan tersebut itu apa? Yang pertama sebagai laporan bahwa proses analisis telah selesai dilakukan. Ya. Jadi, analisis sistem itu membuat laporan itu karena langkah-langkah sebelumnya itu proses analisis telah selesai dilakukan, makanya membuat laporan. Kemudian yang kedua, meluruskan kesalahan-kesalahan mengenai apa yang telah ditemukan dalam proses analisis yang tidak sesuai menurut manajemen. Ya. Jadi kelemahan-kelemahan atau masalah-masalah yang timbul, masalah-masalah yang ada yang tidak sesuai menurut manajemen, di situ akan diketahui, ya, akan ditemukan dan akan diketahui. Itu adalah tujuan adanya laporan. Kemudian yang ketiga, meminta pendapat-pendapat dan saran-saran dari pihak manajemen. Nah, setelah menemukan kesalahan-kesalahan atau masalah-masalah yang tidak sesuai menurut manajemen, maka hal tersebut disampaikan atau kita meminta pendapat kepada pihak manajemen, sarannya seperti apa ya, masukan-masukannya seperti apa. Karena semua keputusan itu berdasarkan pihak manajemen tersebut yang menentukan. Kemudian tujuan laporan selanjutnya yaitu meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Di mana di sini dapat berupa meneruskan ke tahap desain sistem atau menghentikan proyek bila dipandang tidak layak lagi ya. Nah, setelah adanya pendapat-pendapat dan saran, selanjutnya yaitu minta persetujuan dari perusahaan tersebut ya. Apakah proyek tersebut akan langsung diimplementasikan atau sistem baru tersebut dipandang tidak penting sehingga tidak perlu dilanjutkan atau dihentikan. Nah, persetujuan itu semuanya tergantung dari pihak manajemen perusahaan tersebut. Nah, itu adalah langkah-langkah dari analisis sistem ya. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi yaitu alat bantu analisis sistem dan perancangan sistem ya. Di mana ini nanti akan Ibu jadikan tugas kepada kalian ya untuk membuat gambar atau bagan dan juga kejelasan ya. Jadi kalau di situ misalnya tidak ada gambar atau bagan, di situ berupa penjelasan atau uraian seperti apa sih alat bantu untuk analisis sistem tersebut. Yang di sini yaitu flowmap atau flowchart ya. Di mana flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau diagram yang menunjukkan aliran data berupa formulir-formulir ataupun keterangan berupa dokumentasi yang mengalir atau beredar dalam suatu sistem ya. Jadi alat bantu di sini dalam proses analisis sistem bisa dituangkan dalam bentuk flowchart ya. Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah juga ya, udah tahu ya flowchart seperti apa. Jadi di tugas kalian ini nanti kalian membuat gambar flowchart ya. Gambar flowchart misalnya bentuknya persegi panjang ya, bentuk kotak persegi panjang. Nah, itu artinya apa? Misalnya di situ artinya proses. Nah, ini proses dijelaskan. Jadi bentuk persegi panjang ini artinya proses. Jadi proses itu contohnya seperti apa? Jadi nanti kalian buat flowchart seperti itu. Jadi kalian buat flowchart sederhana ya. Dengan alur
dan tulisan dan keterangannya yang di dalam flowchart tersebut ya. Kemudian yang kedua yaitu DAD atau diagram arus data atau data flow diagram. Peta aliran informasi untuk setiap proses atau sistem atau gambaran bagaimana suatu data diperlakukan oleh suatu sistem ya oleh suatu sistem dari segi input dan output. Nah, jadi di sini kalian membuat gambar atau simbol-simbol dari diagram arus datanya ya. Kemudian di situ misalnya ada beberapa teori yang menjelaskan menurut misalnya menurut A, menurut B ya. Silakan kalian tulis. Jadi simbol di situ misalnya menurut teori A, simbol proses itu bentuknya persegi panjang. Kemudian menurut teori B bahwa bentuk proses itu simbolnya persegi panjang tetapi ada garis ya, misalnya ada garis gitu ya. Jadi nanti kalian jelaskan teori itu menurut siapa gitu ya. Jadi biar tahu bahwa simbol-simbol contohnya simbol proses itu seperti apa. Ini bisa dituangkan nanti dalam bentuk gambarnya. Kemudian yang ketiga alat bantu yang ketiga yaitu kamus data. Kamus data adalah suatu penjelasan secara tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database ya. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan tentang kamus data itu secara tertulis apa saja atau data apa aja yang ada di dalam database ya. Jadi seperti itu. Kemudian alat bantu yang keempat yaitu tabel relasi dan ERD ya. Di mana di sini ERD adalah sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan database ya dalam penyusunan database. Ini kalian nanti dibuat dalam bentuk gambar, gambar ya atau simbol ya. Hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan data di dalam database ya. Ini adalah tabel relasi dan ERD. Jadi misalnya tabel siswa berelasi dengan tabel dosen misalnya gitu. Tabel mahasiswa berelasi dengan tabel mata kuliah gitu ya. Jadi nanti kalian bisa memberikan simbol dan contoh-contohnya pada alat bantu analis sistem. Oke. Kita lanjutkan lagi yaitu sistem analis ya. Analis sistem merupakan suatu sistem akan dirancang oleh satu orang atau sekelompok orang yang membentuk tim. Sedangkan orang yang merancang sistem disebut sistem analis. Jadi di sini membedakan antara analisis sistem dengan sistem analis ya. Kemudian ada yang mendefinisikannya sistem analis juga sebagai ya seseorang yang menggunakan pengetahuan aplikasi komputer yang dimilikinya untuk memecahkan masalah-masalah bisnis di bawah petunjuk manajer sistem. Nah, itu adalah definisi lain dari sistem analis ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu seorang yang bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem atau user ke dalam spesifikasi teknik yang diperlukan oleh programmer dan diawasi oleh manajemen. Ya. Jadi, analisis sistem sama sistem analis itu memiliki perbedaannya. Mungkin kalian sudah tahu ya, karena kemarin sudah membuat soal dan jawaban. Saya rasa mungkin sudah bisa membedakan analisis sistem dan sistem analis. Nah, selanjutnya di sini
tugas-tugas teknik dari sistem analis. Ya. Tugas yang pertama yaitu menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem baru. Ya. Ini tidak jauh beda ya dengan apa tadi tugas-tugas dari analisis sistem ya. Menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem baru. Ya. Jadi gambaran tersebut bisa dituangkan dalam bentuk alat bantu tadi ya, berupa flowchart atau DAD atau ERD ya gitu. Kemudian menyusun prosedur-prosedur untuk pengawasan. Jadi di sini udah pembentukan tim-tim ya sesuai dengan tugas atau kemampuan setiap timnya. Kemudian menyusun data flow diagram atau DFD, structure analysis dan design teknik atau SADT ya, dan sistem flowchart untuk merancang sistem baru secara detail ya. Dikatakan tadi ya. Jadi sistem atau proses atau gambaran kerjanya seperti apa bisa dituangkan dalam alat bantu. Kemudian yang keempat, merancang pola pengawasan terhadap data yang bersifat sangat penting. Jadi misalnya data-data terdahulu yang penting, di situ ada tim khusus yang untuk mengamankan sehingga data-data tersebut tidak hilang atau tidak terhapus ya. Kemudian yang kelima, menyusun file-file untuk digunakan dalam komputer agar sistem baru dapat berjalan secara efektif. Maksudnya di sini ada manajemen file ya. Jadi data-data tersebut tersusun secara struktur ya di dalam komputer, tidak acak-acakan. Jadi kita buat misalnya seperti direktori-direktori, direktori data ini, file ini gitu ya. Sehingga dalam proses pencarian file-file atau data tersebut itu mudah dilakukan. Kemudian merancang bentuk input dan output agar mudah dibaca oleh user ya. Jadi kita sudah memberikan di sini gambaran ya. Jadi proses inputnya seperti apa, gambaran aplikasinya seperti apa, kemudian outputnya atau hasilnya seperti apa. Kemudian yang G, menyusun dokumentasi tentang pekerjaan yang dilakukan oleh sistem analis dalam merancang sistem yang baru ya. Mendokumentasikan kita tuangkan dalam bentuk laporan ya. Bisa berupa foto ya, bisa berupa foto atau dokumen-dokumen yang digunakan pada proses perancangan sistem baru tersebut. Nah, itu adalah tugas teknis dari sistem analis. Oke. Kemudian bagaimana sih pribadi sistem analis ya? Dalam proses pelaksanaan analisis sistem, kita harus melihat pribadi-pribadi seorang sistem analis ya. Yang pertama yaitu mampu bekerja sama ya. Jadi seorang sistem analis itu harus mampu bekerja sama. Dia tidak individual ya, tidak idealis gitu ya. Jadi mampu bekerja sama antara analis satunya dan analis yang lainnya, antara satu orang dan orang lainnya, antara tim saling bekerja sama ya. Jadi dia tidak berjalan dengan sendiri-sendiri. Tidak egois, tidak individual. Kemudian yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik ya. Nah, maksudnya di sini berkomunikasi hal-hal yang terkait dalam pengembangan sistem baru tersebut ya, bisa menjelaskan atau bisa memberikan ide atau saran dengan tutur kata atau cara berbicara yang baik ya, maksudnya sopan gitu ya. Kemudian yang ketiga, mempunyai sopan santun. Nah, sama di sini ya, selain komunikasi yang baik, di sini juga mempunyai etika atau sopan santun dan saling menghargai ya antara tim satu, antara pribadi satu dan pribadi yang lainnya di dalam satu tim dalam melaksanakan analisis sistem. Kemudian yang keempat, mempunyai pendirian yang
tegas. Nah, di sini maksudnya dengan pendirian yang tegas itu tidak mudah dipengaruhi atau pikirannya diganggu dengan pikiran orang lain. Padahal kita mengetahui bahwa apa yang diberikan orang tersebut belum tentu baik atau belum tentu benar, ya. Jadi kita mempunyai pendirian. Kemudian yang kelima, mampu bersikap dewasa. Ya. Kalian sudah tahu ya bagaimana bersikap dewasa ya, jadi tidak kekanak-kanakan. Kemudian mampu bersikap tegas ya. Di sini tegas dalam hal bekerja ya. Jadi kita apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu kita harus mempunyai sikap yang tegas ya, tidak pelan-pelan. Kemudian yang ketujuh, dapat bertindak secara metodik ya. Jadi langkah kita yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan anjuran atau sesuai dengan struktur yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Jadi kita tidak mengacak-acak ya, mengacak-acak sehingga tidak terstruktur. Nah, kemudian yang kedelapan, dapat bersikap akurat dalam menghitung biaya-biaya. Ya, maksudnya di sini dituntutlah kalau dalam hal biaya atau masalah keuangan itu dituntut kejujurannya. Jadi data harus sesuai dengan di nota. Jadi kalau kita membeli suatu produk atau barang yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem baru tersebut, jadi apa yang kita beli itu sesuai dengan nota yang kita beli ya. Jadi kita tidak mengubah-ubah nota atau ibaratnya manipulasi data ya, data pembelian. Nah, yang sembilan yaitu mempunyai sifat kreatif. Maksudnya kreatif ya, ada ide-ide atau pendapatan-pendapatan pendapat gitu ya, bukan pendapatan ya. Maksudnya ide sehingga aplikasi tersebut itu tampak indah, tampak menarik gitu ya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan keindahan. Oke, itu adalah sifat atau pribadi dari sistem analis. Oke, selesai ya. Oke, ini sudah selesai dari materi di atas ya. Selanjutnya ada tugas latihan. Sebelum mengerjakan tugas latihan, dari materi di atas ini ada yang mau ditanyakan? Halo, masih ada mahasiswanya? Hadir Bu. Oke, baik ya. Suaranya soalnya kedengarannya pelan banget. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberi tugas yang Ibu jelaskan tadi ya. Tugas ini dikerjakan sesuai dengan waktu selesai perkuliahan atau mau tambah waktu lagi? Boleh minta tambah waktu nggak, Bu? Apa alasannya? Saya lagi di luar, Bu. Oh ya, Ibu, saya juga minta tambahan waktu, Bu. Soalnya pukul 10 sampai jam 12 itu ada mata kuliah kalkulus. Jadi Pak Komarudin dosennya pasti ngasih tugas juga, Bu. Jadi usul saya itu pukul 6 aja, Bu. 6 sore tidak apa-apa ya, Bu, ya. Oke, mau minta tambah sampai jam berapa? Pukul 6 sore, Bu. Oke, baik. Bagaimana yang lain? Cukup ya, segitu ya. Sudah kepanjangan waktu ya, baik. Karena mungkin emang banyak yang harus kalian kerjakan dan setiap dosen juga memberikan tugas ya, itu karena sebagai bukti bahwa kalian mengikuti perkuliahan ya, perkuliahan kemudian hadir dalam Zoom ya. Jadi kalau namanya perkuliahan Zoom itu kita melihatnya dari keaktifan mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Oke, baiklah ya, Ibu kasih waktu sampai jam 6 sore ya, bukan jam 6 pagi besok ya, jam 6 sore atau jam 18.00. Kirim ke email Ibu ya. Udah tahu kan ya? Udah, Bu. Siap, okay, Bu. Oke, baik ya. Silakan kerjakan. Ibu mau absen ya. Ini kayaknya insya Allah sudah hadir ya. Ibu mau absen. Yang belum absen di grup, silakan absen di grup ya. Di sini Ibu juga mau absen secara langsung.
Oke, kelihatan ya ini absen ya? Terlihat, Bu. Oke. Oke, untuk ketua kelasnya jangan lupa di screenshot ya. Yang hadir Zoom, ketua kelas. Oke, baiklah ini untuk program studi sistem informasi ya. Absen. Alfata Wibisono. Hadir, Bu. Tadi yang izin ini Aji. Tadi yang izin Aji Prastio ya. Oke. Amanda Mahardika. Hadir, Bu. Jadi yang izin Prastia Adi. Prodi TI. Adrian Marcelino. Hadir, Bu. Nanti ini yang untuk yang kemarin yang sudah mengumpulkan kuis, perlu Ibu bacakan enggak? Sepertinya perlu, Bu, kalau menurut saya. Oke, baik, nanti Ibu bacakan ya. Takutnya kalian ada yang sudah mengumpul, tetapi tidak tertera di catatan Ibu ya. Kemudian Aulia Fitri Madani. Hadir, Bu. Kristal Aristika. Hadir, Bu. Ini dua hari emang nggak masuk ya yang lalu ya? Dua pertemuan? Iya, Bu. Kenapa? Sakit atau apa? Ada acara sih, Bu. Ada acara lain. Waktu itu nggak izin ya? Iya, Bu. Lupa ke izin. Lain kali izin ya. Karena kalau misalnya nggak izin, Ibu tulisnya Alpa. Baik, Bu. Delia Mutia Sabrina. Delia? Nggak ada ya? Hadir, Bu. Ada. Kemudian Fania Ayu Putri Nurhadi, Nuryadi. Hadir, Bu. Jalu Arya Nugroho. Hadir, Bu. Lukman Nurla Zuardi. Lukman Nurla Zuardi, ada ya? Kemudian Maulana Yusuf. Maulana Yusuf? Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Himal Irpansah. Oke. Ini Hikmal di screenshot ya, kirim ke grup WA. Kemudian Putri Awalia. Siap. Putri Awalia? Gak ada ya? Gak ada keterangan juga. Kemudian Syahla Fatiha. Hadir, Bu. Kemudian Yuni Hapsari. Hadir, Bu. Ini Yuni yang kemarin nggak hadir ya? Iya, Bu. Ini Alfa. Putri Awalia. Putri Awalia nggak ada ya? Oke, udah. Oke.
Oke ya, selanjutnya Prodi Teknologi Informasi. Ahmad Hidayat. Hadir, Bu. Oke, Fajri Ardi Fatlan. Gak ada lah. Habakista Khaira. Hadir, Bu. Josafat Faskal. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal Rahman. Hadir, Bu. Monica Carla. Hadir, Ibu. Prasetya Adi ini tadi izin ya. Putri Meliana Sari. Hadir, Ibu. Kemudian Salahuddin Abdul Aziz. Salahuddin? Ada ya? Oke ya. Baik, Ibu. Sambil kalian mengerjakan ya, mengerjakan tugas, Ibu bacakan kemarin yang sudah mengirimkan ke email ya. Nah, nilai-nilai kuis, kemudian UTS, kemudian UAS itu sangat penting banget ya ketika kita akan rekap nilai ya yang akan kita berikan kepada pihak kampus ya. Oke, kuis SI, kuis 1 ya, SI dan TI. Ahmad Hidayat ya. Hadir, Bu. Oke, kemudian Sahla Fatiha. Yang sudah masuk ke email Ibu ini ya. Sahla Fatiha. Kemudian Amanda Sakia. Prasetya Adi. Monica Carla. Putri Awalia, Delia Mutia, Fania Ayu P, Maulana Yusuf, Salahuddin Abdul Aziz, kemudian Putri siapa lagi nih ya? Ada yang namanya Putri lagi? Saya, Bu, Putri Meliana. Putri Meliana ya? Iya, betul. Putri Meliana ini prodi apa sih? TI, Bu. Teknologi Informasi, Bu. Oh, Putri Meliana. Jadi kalian kalau pas kirim ke email itu dengan nama yang sebenarnya ya, kemarin banyak Ibu lihat ya. Jadi kalau kalian mengirim tugas ke email, nama asli ya, kemudian sebutkan prodinya, kemudian kelas reguler atau karyawan itu disebutkan ya. Jadi mudah untuk mendatanya. Kemudian Ibu inginnya tuh emailnya email kalian, karena ada beberapa mahasiswa Ibu lihat itu emailnya bukan email mahasiswa tersebut, menggunakan email orang lain. Jadi Ibu ketika mendata ini bingung nih, harus buka dulu ya, harus dibuka dulu. Jadi ini kok nggak sesuai sama nama mahasiswa tersebut ya. Jadi kalian kalau mengirimkan email usahakan email kalian masing-masing ya. Paham ya? Untuk saya, untuk nama saya kan sudah ada di judul ya, Bu ya? Iya, udah. Judul email. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ibu lanjutkan. Aulia Fitri M, Fajar Nur Sidik, Rafifah Adila, Dery Refi Ivana, Ridu Ivana ya, Dery Ridu Ivana, Gali Anggoro, Fatih Muhammad, Aprilian Dwi Cahyo, Syofan Nur R, Ahmad Junaidi, M. Yahya, Fata Fali, Dede Wibowo, Alexander Siregar, Yuli Widada, Ikhram Nurrohim, kemudian yang reguler lagi, Adrian Marcelino, kemudian Josafat Faskal, kemudian Al-Fatah Wibisono. Ada yang belum disebutkan namanya?
atau emang belum mengumpulkan kuis? Saya belum, Bu. Siapa? Habagiesta. Siapa namanya? Habagiesta. Haba. Udah ngumpul belum? Belum, Bu. Iya, saya belum ikut kuis. Karena ada halangan, Bu. Sebenarnya saya belum izin. Hanya sekedar ikut Zoom aja. Kemarin seharusnya konfirmasi ya. Ketika kuis itu, di sini juga Ibu mendata, tidak semuanya ada waktu, walaupun batas waktu yang Ibu berikan sampai jam 10, tetapi ada yang juga yang mengumpulkan jam 6 sore, Ibu lihat. Emang sih untuk penilaian seperti itu, Ibu ada pertimbangan ya. Bagi yang tepat mengirim tugas-tugasnya, ada juga yang melebihin waktu, ada juga yang mengirim esok harinya. Tapi mereka selalu konfirmasi ya. Jadi, Haba seharusnya konfirmasi ke Ibu, mengirimkannya misalnya besok gitu ya. Nggak masalah kalau emang lagi berhalangan gitu. Baik, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Yaudah, supaya nilainya ada di itu ya, dikirim ya. Karena Ibu lihat di sini ada juga yang mengirim di tanggal 28. Ya, Ibu lihat juga ada yang tanggalnya sudah 3 hari baru mengirim ya di situ. Tapi dia konfirmasi terlebih dahulu. Karena nanti sulitnya ketika nilai ending itu ada nilai yang tidak masuk. Oke, paham ya? Hanya Haba aja, yang lain sudah semua ya? Saya, Bu, udah ada belum, Bu? Hikmal ya? Udah ngirim belum? Udah dari awal, Bu. Ya, dari Bu. Awal ya? Nah, dari jam 10. Buka email dulu. Ibu, tadi saya rasa yang dari Rafifah ke bawah itu prodi TI sama sistem informasinya itu yang karyawan sebenarnya kayaknya. Iya, emang sih. Jadi yang reguler kayaknya sebagian belum kebaca karena ketiban mungkin, Bu. Tapi kayaknya emang enggak. Coba Ibu baca semua ya. Karena Ibu melihat dari waktu pengumpulan. Jadi waktu pengumpulan itu ada yang berbarengan dengan yang kelas malam gitu. Coba Ibu bacakan lagi keseluruhan. Hikmal kemarin tuh Ibu lihat, tapi kok kayaknya kuis bukan ya? Sepertinya bukan kuis. Tapi Hikmal enggak itu ya, sudah itu ya. Udah mengirim. Sudah, Bu, kalau enggak percaya ada kok emailnya masih. Iya, Ibu lihat dulu di email ya. Oke, tenang aja. Kayaknya pertama sih, Hikmalnya biasanya kalau ngirim tugas-tugas suka pertama. Ntar Ibu lihat di email. Oke, coba Ibu bacakan lagi ya. Mungkin ada yang belum terbaca ya. Tadi Ikhram Nurrohim. Kemudian, tapi ini karyawan sih. Desi Tri Parwanto, Desi Tri Parwanti, kemudian Muhammad Farchan, Nahda Khairunisa, Usmunadi, Wildani, Azam Sidik, Nurul S, Kristal Aristika. Mungkin nggak hadir ya, kayak. Hadir nggak, Kristal? Hadir, Bu. Oke ya. Nah, tadi Kristal belum ngomong nih. Kristal Aristika, kemudian Dedi Saprudin, Aji Nurfalah. Ada Aji Nurfalah kelas ini bukan? Bukan ya? Putri Dea Amanda, Nehemia Andri N, Melkianus Leki, Lusmareto, Muhammad Ramlan, Adrian Marcelino, udah tadi ya gue sebutkan, Josafat Faskal, kemudian Fajri Ardi, Alfatah Wibisono, Gilang Setia Darmawan, Angga Aditya, Widuri Pratiwi, Ria Puji Astuti, Sofian Fatkan. Ada yang belum disebut lagi? Sepertinya sudah semua ya? Amanda Saskia udah ya, Bu? Siapa? Amanda Saskia, Bu. Udah, Amanda Saskia sudah tadi diurutkan atas. Terima kasih, Bu. Iya. Oh iya nih, Hikmal Irpansa ini malah duluan ya.
Oke, berarti sudah ya. Ada lagi yang belum disebutkan? Oke, sudah ya. Oke, baiklah. Silakan kalian lanjutkan untuk menyicil latihannya ya. Walaupun mengumpulkannya jam 6 sore, ini waktu perkuliahannya masih ada sisa waktu, jadi kalian bisa gunakan untuk mencicil jawaban dari tugas latihan tersebut. Bu, izin bertanya Bu untuk ya gimana offline, ya jadwal kuliah offline-nya itu di pertemuan berapa ya Bu, biar nanti bersiap. Kita sepakatin bersama aja ya, karena kan Ibu lagi di luar kota. Oke, siap ya. Bu. Oke.
Baik, Ibu coba konfirmasi ke Jalu Arya Nugroho. Kalau di email Ibu sepertinya belum ada. Tapi kalau misalnya memang waktu itu ngikutin nggak Jalu? Ikut, Bu. Ikut. Ya udah kirim ulang aja ya, kirim ulang lagi. Kemudian ini tadi ada informasi dari Kaprodi ya. Ada mahasiswa baru untuk di Prodi Teknik Informatika. Apakah hari ini sudah masuk ya? Namanya Hendra Cipta. Belum ya? Hendra Cipta? Ya, berarti hari ini mungkin belum masuk ya? Ya, tadi ada konfirmasi dari Kaprodinya ya untuk kelas reguler. Oke, baik. Silakan lanjutkan.
Oke, baiklah. Untuk pertemuan hari ini ya, nanti kalian tugasnya silakan dikirim ke email Ibu ya, batas waktu sampai jam 18.00. Baik, Ibu tutup untuk perkuliahan hari ini ya. Silakan persiapkan untuk perkuliahan selanjutnya. Baik, Ibu akhiri kurang lebih lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.